Eh guys, guys, katanya bumi itu bukan bulat, tapi datar. Evan tuh kayak ada telepon deh. Oh iya. Oke, jadi katanya bumi itu bukan bulat, tapi datar. Eh tuh kayak ada telepon lagi, Vin. Bukan. Oh, sorry, itu HP gue. Oke, HP udah salin semua? Udah. Udah. Oke. Jadi katanya bumi itu bukan bulat, tapi datar. Lah, kan emang datar. Bumi bulat itu cuma konspirasi. Bumi itu bulat kali. Bukti ada gravitasi. Barang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Justru itu karena bumi itu datar. Untuk membuktikan bumi itu bulat atau datar. Aku nggak ada. Ya kan belum gue lempar. Kok nggak jatuh ya? Nggak tahu. Nah kan, berarti bumi itu nggak bulat dan juga nggak datar. Bumi itu bulat. Coba lihat gambar planet-planet di Google. Bentuknya apa? Alah, itu paling Photoshop doang. Planet selain bumi aja bulat. Jadi logikanya bumi udah pasti bulat dong. Tahu dari mana planet lain itu bulat? Bola bentuknya apa? Bulat. Lantai? Datar. Tahu. Bulat. Sikap dia ke lu? Datar. Tapi tekad lu ke dia? Bulat. Papan tulis datar, datar. Semangka, semangka. Bulat, bulat. Kotak? Datar. Stop, stop, stop. Nih ya, dompet yang gue lempar tadi aja gak jatuh-jatuh. Berarti bumi itu gak bulat dan juga gak datar. Tapi bumi itu kan bulat. Kalau di sini pagi, di Amerika pasti malam. Karena matahari sedang memutari bumi. Dan jarak dari sini ke Amerika itu jauh. Kan bumi yang memutari matahari. Matahari yang memutari bumi. Udah, intinya roda itu berputar. Bumi. Matahari. Woi, kesimpulannya bumi itu gak bulat dan juga gak datar. Bumi itu... Jadi, bumi bentuknya bulat atau datar sih? Gak tahu. Kayaknya segitiga deh. Segitiga? Berarti... HP siapa yang belum silent?